وتطهى مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وتشكر الله كرمه وجعله وتشكر لله بسم الله الرحمن الرحيم وتشكر لله على كل نعمة التي أنعم بها عليك وتصبر إن البلاء والمصيبة ولا تقنطوا من رحمة الله ولا تقنطوا من رحمة الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا تطلب سخط الرب برضا المخلوقين ولا تؤثر الدنيا على الآخرة وإذا سألك أخوك المسلم مما عندك فلا تبخل وانظر في أمر دينك إلى من فوقك وفي أمر دنياك إلى من هو دونك ولا تكذب ولا تخالط السلطان ودع الباطل ولا تأخذ به وإذا سمعت حقا ولا تكتمه وأدب أهلك وولدك بما ينفعهم عند الله ويقربهم إلى الله وأحسن إلى جيرانك ولا تقطع أقاربك وذار رحمك وسلهم ولا تلعن أحدا من خلق الله تعالى وأكثر التسبيح والتهليل والتهليل
تحميدا والتكبيرا ولا تدا قراءة القرآن على كل حال إلا أن تكون جنوب جنوبا ولا تدع حضور الجمعة والجماعات والعيدين وانظر كل ما لم ترضى أن يقال لك ويصنع بك ولا ترضى به بأحد ولا تصنعه به بل قال سلمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما ثواب هذه الأربعين حديثا قال عليه السلام والذي بعثني بالحق نبيا إن الله تعالى يحشره يوم القيامة مع الأنبياء والعلماء ومن تعلم هذه الأربعين حديثا وعلمها الناس كان ذلك خيرا من أن يعطي الدنيا وما فيها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعدا من نفع به ولبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. قالنا هذا 40 حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Orang yang menukil, mengutip, menghafal hadis tersebut, maka Allah masukkan ke dalam syurga. Yang kedua, Allah kumpulkan dia bersama para nabi, bersama para ulama nanti pada hari kiamat. Kemudian wa tashkura lillahi, yang berikutnya di antara 40 hadis tersebut, engkau bersyukur kepada Allah ala kulli ni'matin an allati an'ama biha 'alaika, atas semua nikmat yang engkau Allah anugerahkan dengannya. Syukurin nikmatnya, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat lidah, nikmat perut, nikmat kaki, nikmat tangan. Syukur semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan curahkan semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasbira indal bala'i wal musibati, engkau sabar ketika Allah berikan bala dan musibah. Lah, dapat nikmat dari Allah kita bersyukur, kemudian Allah uji dengan bala, dengan musibah, dengan ujian, kita apa? Kita sabar, betul. Jadi resepnya demikian. Dapat nikmat dari Allah kita bersyukur, kemudian dapat bala, dapat ujian, dapat cobaan dari Allah kita bersabar. Jangan lupa, pertama kali kita mendapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan dari Allah, ucapkan dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sampai mati lampu aja itu ada kesunahan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Al-istirja, mati lampu, itu sunnah kita untuk mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa harus mengucapkan kalimat tersebut padahal lampu mati? Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, setiap musibah sekecil apapun, sebesar apapun yang menimpa muslimin, muslimat, maka disunnahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat nikmat, syukur kepada Allah. Dapat bala, dapat musibah, dapat ujian, sabar dalam menghadapinya. Kemudian wala taqnata min rahmatillahi, janganlah engkau berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dosa udah banyak sampai mentok-mangik misalnya, sampai udah enggak tahu hingga,
yang tahu hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kisahnya, hadis-hadis yang sahih. Ada seorang yang membunuh 99 orang. Dibunuh 99 orang. Kemudian datang ke seorang alim, seorang berilmu, ditanya, "Wahai orang yang alim, wahai ustaz, wahai kiai," misalnya demikian, "saya sudah membunuh 99 orang. Apakah Allah masih mengampuni dosa-dosa aku?" Maka kata ini orang yang alim, "Tidak, Allah tidak akan ampuni dosa-dosa engkau." Dibunuh satu lagi. Jadi berapa itu? 100, dilengkapi dengan satu orang alim, satu orang berilmu. Dia enggak putus asa, tetap ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya dia datang ke seorang alim yang lainnya, dia tanya, "Apakah saya masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya sudah membunuh 99 orang yang biasa, satu orang yang alim yang berilmu." Maka kata ini orang alim, "Allah masih menerima taubat engkau, Allah masih mengampuni kesalahan engkau. Dengan syarat engkau harus berpindah hijrah ke tempat, ke kampung yang banyak di kampung tersebut orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang dekat kepada Allah, yang ibadah kepada Allah, yang sangat maksimal untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Di hijrah, diberangkat ke kampung tersebut, belum sampai udah apa? Udah meninggal. Belum sampai udah meninggal. Ini perebutan antara malaikat rahmat dengan malaikat adab. Malaikat rahmat ingin memberikan rahmat Allah karena ini orang sudah mau kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Sementara malaikat adab ingin mengadab orang tersebut dikarenakan orang ini apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat, membunuh 100 orang. Maka Allah utus salah seorang malaikat menjadi penengahnya. Kata ini malaikat, "Coba ukur jaraknya lebih jauh kemana? Lebih jauh atau lebih dekat kemana? Ke tempat dia ingin taubat kembali kepada Allah atau ke tempat sebelumnya, semula dia berasal." Diukur-ukur, ternyata lebih dekat ke kampung yang memang dia ingin kembali kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kata Allah, "Aku ampuni kesalahannya, aku berikan rahmatnya." Artinya apa? Kita seorang muslim, seorang muslimah, seorang hamba Allah, jangan sekali-kali berputus asa untuk mendapatkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun dosa sudah banyak, sudah sampai mentok langit, tetap jangan putus asa, kembali kepada Allah, taubat dengan taubat dan nasuha, pasti mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang pesan, "Wala taqnat min rahmatillah." Janganlah engkau berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian, "Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka." Apakah salah? Engkau yakin, engkau tahu yang mengenai engkau pasti enggak bakal salah. Sudah demikian sudah. Yang Allah berikan kepada kita, yang dapat yang kita raih, yang kena kita, semua hal yang di alam dunia ini sudah pasti semua enggak bakal salah. Ketentuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal salah. Jadi demikian, yakini, pastikan demikian, sekecil apapun. Sampai dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Al-Qayyum rahimahullah beliau mengatakan, satu biji beras saja itu sudah ada namanya. Masing-masing hamba Allah, mau yang muslim, muslimah, yang kafirah, yang musyrik, yang musyrikah, itu sudah ada bagian-bagiannya. Setiap satu biji beras saja sudah ada namanya. Ini milik fulan bin fulan, ini milik fulanah binti fulan. Jadi yang Allah bilang, yang Nabi bilang, rezeki enggak bakal ketukar, benar. Itu benar sudah. Karena satu biji beras saja, satu biji gandum saja sudah ada namanya setiap muslim, muslimah, kafir, kafirah, musyrik, musyrikah. Jadi enggak bakal ketukar rezeki kita. Jadi masing-masing sudah ada namanya, satu biji beras nama kita sudah ada. Ini rezekinya fulan bin fulan atau itu rezekinya fulan binti fulan. Jadi pakai demikian ya.
ya, yakini bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, yang kita raih, yang kita dapat, semua tidak bakal salah. Semua sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap usaha, tetap ikhtiar ya. Jangan sampai diam di rumah, tetap diam di rumah lagi. Oh, udah ketahuan satu biji beras sudah dapat masing-masing nafanya, kita diam di rumah, salah. Tetap upaya, ada usaha, ada ikhtiar, ada kerja, ada dagang, ada gerak kita, ada. Kita usaha dagang, kita usaha kerja, kita usaha segala macam. Usaha ikhtiar wajib hukumnya. Tapi jangan lupa, semua hal yang memang Allah tentukan sudah masing-masing ada bagiannya terhadap muslim, muslimah, kafir, kafir, musyrik dan musyrikah. Tidak bakal salah. Demikian. Ini ulama menjaga kita bahwa kita wajib untuk bertawakal kepada Allah. Wala tadlub sakhata rabbi bilghal makhluqina. Jangan kau mencari murkanya Allah dengan keridhaan makhluk. Jangan sampai gitu. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Jangan sampai mencari murkanya Allah dengan apa? Ridhonya makhluk. Wajib sholat lima waktu. Misalnya waktu sholat sudah masuk, jangan sampai kita nggak kerjain gara-gara mencari ridhonya siapa? Makhluknya Allah. Zuhur udah masuk, sampai jam 1 nggak bisa ngerjain karena kerjaan dari atasan misalnya. Sampai jam 2, sampai asar masuk, jangan. Wala tadlub sakhata rabbi bilghal makhluqin. Jangan kau mencari murkanya Allah dengan keredaan daripada makhluk-makhluknya Allah. Wala tu'athiri dunya 'ala al-akhirah. Jangan mengutamakan dunia ketimbang akhirat. Harus yang lebih utama apa? Akhirat dulu. Walal akhiratu khairun wa abqa. Walal akhiratu khairun laka min al-ula. Jangan kalah urusan akhirat dengan dunia. Akhirat dulu. Yang paling penting akhirat. Yang terbaik, yang terbagus akhirat. Ini sholat sudah masuk waktu zuhur. Objekan masuk juga. Keuntungannya enggak banyak, 2 miliar. Kira-kira mana yang kita ambil mana itu? Jangan dunia. Ambil dulu apa? Akhirat dulu, utamakan akhirat dulu. Akhirat dulu, hubungan dengan Allah selesai, sudah zuhurnya, kemudian baru kita punya usaha, kita kerjakan. Jangan sampai mengutamakan dunia ketimbang apa? Ketimbang akhirat. Wala tu'athiri dunya 'ala al-akhirah. Wa idza sa'alaka akhuka al-muslim mimma indaka fala tabkhal 'alayhi. Ini lagi penting Nabi ajarin kita. Apabila salah seorang muslim saudara engkau meminta kepada engkau, dia minta-minta sama kita, mimma indaka, yang kita punya, fala tabkhal 'alaihi, jangan kau pelit, jangan kau bakhil, jangan pelit. Tukang minta-minta ke rumah kita, jangan bilang maaf, dia kan gak salah, kita kan gak salah. Kasih yang kita punya, apa ada aja. Kita punya pisang, kasih pisang. Kita punya air, kasih air. Apa ada aja, gak mesti duit, gak mesti uang. Karena demikian kata Rasulullah SAW, wa idza sa'alaka akhuka al-muslimu mimma indaka fala tabkhal 'alayhi. Apabila saudaramu yang muslim meminta kepada engkau yang engkau punya, fala tabkhal 'alayhi, maka engkau jangan pelit, jangan pedit, jangan bakhil. Apalagi waktu pagi, apalagi waktu petang, jangan sampai itu menolak. Menolak kalau seandainya ada sa'il dan tukang minta-minta, apalagi dia muslim atau muslimah. Keuntungan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang rumahnya didatangi oleh para tukang minta-minta atau para pengemis. Jadi kalau pagi jangan sampai tidak apa, jangan sampai kita sampai kagak nasi tuh. Ada malaikat dua, malaikat yang satu doain, yang satu nyobain. Yang satu doain, kalau ini orang memberikan kepada orang lain dia punya rezekinya, maka ini malaikat doain. Ya Allah ganti ya Allah setiap harta yang dia infakkan dalam kau ya Allah. Kalau kita pelit disumpahin biar dihancurin oleh Allah Subhanahu wa taala apa kita punya harta. Maka demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wa idza sa'alaka akhuka al-muslimin mimma indaka fala tabkhal 'alayhi. Wanzur mi fi amri dinika ila man fawqaka. Dan lihatlah pada urusan agama engkau kepada orang yang lebih di atas engkau. Kalau berurusan agama, lihat di atas. Ini orang duhanya rajin, kita ngiri itu. Kita lihat ke atas kalau urusan akhirat. Tapi wa fi amri dunyaka ila man huwa dunaka. Urusan dunia lihat ke mana? Lihat ke bawah.
Jadi kalau pengen selamat, kata Rasulullah SAW, untuk urusan akhirat, lihat kemana? Lihat ke atas. Teman kita baca Quran yang rajin, iri kita, itu yang kita lihat. Kalau urusan dunia, lihat kemana? Lihat ke bawah. Masih ada orang yang di bawah kita urusan dunianya. Bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Itu adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jangan terbalik. Urusan akhirat lihatnya ke bawah, urusan dunia lihatnya ke atas. Ah, itu orang gak sembahyang, masih mending alhamdulillah ada sembahyang. Jangan. Itu orang, karena pokoknya jangan urusan akhirat aja. Akhirat lihatnya kemana? Lihatnya ke atas. Ya Allah, itu orang udah tua, tapi rajin jamaahnya, rajin baca Qurannya. Kita ngiri itu. Wah, atau ada orang yang memang dia kaya tapi ibadah kepada Allah, kita ngiri. Ini orang udah kaya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia lihatnya ke bawah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takdzib, jangan berbohong, jangan dusta tuh, jangan tukang nipu kita, jangan nipu orang sini sana, jangan, enggak boleh. Dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tukhalitu sultan, ini yang paling penting lagi nih. Jangan bergaul dengan penguasa. Nabi yang larang nih. Wala tukhalitu sultan, jangan bergaul dengan apa? Dengan para penguasa. Wada'il batilah, tinggalkan kebatilan. Wala ta'khudh bih, jangan mengerjakan kebatilan. Yang batil jauhin, cepat-cepat buru-buru. Jangan sampai kita kerjain kebatilan. Wa idza sami'ta haqqan fala taqtumhu. Kata Rasulullah SAW, kalau engkau mendengar kebaikan, kebenaran, maka jangan tutupin. Kalau dengar kebenaran, jangan tutupin. Kita ceritain, ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa addib ahlaka wa waladaka bima yanfa'uhum indallahi wa yuqarribuhum ilallah. Didik istri engkau, anak engkau dengan apa? Sesuatu yang Allah akan berikan manfaat kepada mereka dunia akhirat. Bini kita, anak kita semua, dengan urusan apa? Urusan yang Allah berikan manfaat pada mereka, urusan dunianya, urusan akhiratnya. Uqarribuhum ilallah, bidik mereka, istri engkau, anak engkau, sesuatu yang mendekatkan mereka kepada Allah. Dekatkan kepada Allah mereka semua. Kita suruh ngaji, suruh sholat yang wajib, yang sunnah kerjain, ajak puasa yang sunnah, puasa yang wajib. Ini demikian, ini ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ahsin ila jiranika, berbuat baiklah engkau kepada tetangga-tetangga engkau. Jangan kita sama tetangga bermusuhan, enggak boleh. Berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Kemudian wala taqta aqaribaka, kemudian janganlah engkau putuskan hubungan dengan kerabat-kerabat engkau. Wala rahimika, dan juga rahimika, dzal rahimika, engkau punya saudara, saudara kandung, itu enggak boleh putusin. Wasilhum, sambung mereka, enggak boleh. Kalau mereka yang putusin, kita harus sambung. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita putusin hubungan kepada kerabat-kerabat, juga saudara-saudara kandung kita, tidak diperbolehkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata rahmat enggak turun, rahmat Allah enggak turun. Ke sebelah majlis, Nabi lagi ngumpul dengan para sahabatnya, Nabi bilang, ini rahmat Allah enggak turun pada hari ini. Pasti ada orang yang apa? Yang mutusin hubungan mereka dengan saudara-saudara mereka. Benar, atau orang dia bangun, dia katakan, ya, saya Rasulullah yang telah putuskan hubungan saya dengan saudara-saudara saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah tidak turun dengan sebab ada satu orang yang memutuskan silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Jadi enggak boleh, dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa la tal'an ahadan min khalqillah ta'ala. Jangan kau melaknat salah seorang dari makhluk Allah. Allah laknat engkau, Allah kutuk engkau, kecuali kafir, boleh. Kafir, musyrik, musyrikah, boleh, diperbolehkan. Abu Lahab, la'natullah alaih. Abu Jahal, la'natullah alaih. Boleh, silakan.
Jadi kalau seandainya orang-orang yang memang berhak mendapatkan kutukan dari Allah diperbolehkan kita ucapkan kalimat tersebut. Tapi untuk yang selainnya tidak diperbolehkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian wa aktsaru at-tasbiha wat tahlila wat tahmida wat takbira. Perbanyak tasbih, perbanyak tahlil, perbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, takbir, perbanyak tuh. Lagi zaman sekarang, pandemi sekarang ini, perbanyak zikrullah. Yang bilang siapa? Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, alaika bidhikrillah fa innahu shifa. Wajibkanlah, lazimkanlah diri engkau untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Maka sungguhnya zikir mengingat Allah adalah syifa, adalah satu penawar atau obat. Jadi yakini itu demikian. Jadi sekarang zamannya pandemi apalagi, harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikrullah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, jangan lupa untuk membaca zikir yang paling afdal apa? Al-Qur'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud dawa Al-Qur'an. Obat yang paling terbaik, yang paling bagus adalah membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Jadi antum muslim, muslimah di zaman seperti ini enggak perlu risau, enggak perlu bingung, enggak perlu galau. Apa per tahun atau per abad, per zaman ada Allah kirim. Yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa untuk terus mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, jangan tinggal satu ain, dua ain, apalagi antum yang sudah istiqamah, satu juz, dua juz, subhanallah. Itu merupakan obat yang paling utama, obat yang paling terbaik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud dawa Al-Qur'an. Obat yang paling baik adalah membaca Al-Qur'an. Jadi muslim, muslimah, jangan galau, jangan risau, jangan bingung, jangan takut kita. Artinya ada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Jangan tinggal baca Ratibul Attas, baca Ratibul Haddad. Kemudian juga jangan tinggal membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi yang bilang Sayyidina Umar, alik bi dzikrillah fa innahu syifa. Juga yang bilang siapa? Al-Imam Abu Darda radhiyallahu an. Kata beliau kepada pembantunya yang meracuninya, dia gak mati-mati 40 kali diracuni gak mati-mati. Yang dia baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Kata beliau, wahai pembantu aku, ama alimti anna dzakirillah la yadurruhum syai'un. Bahwasanya orang yang banyak mengingat Allah tidak akan dibahayakan oleh siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kan virus makhluknya siapa? Makhluknya Allah. Baca, jangan tinggal kalimat tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Jadi yang bilang sahabat-sahabat Nabi, banyak zikir Allah, dekat kepada Allah dengan cara apa? Mengingat Allah, menyebut Allah. Juga yang tadi yang bilang Nabi, khairud dawa Al-Qur'an. Obat yang paling bagus apa? Membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Kita sudah tahu, padahal tuh. Jadi menghadapi pandemi, muslim, muslim aja ketakutan. Baca zikir yang banyak, baca ratibul attas, ratibul haddad, baca Al-Qur'an. Juga jangan lupa untuk iftarus salah wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa la tadak qira'atul Qur'ani ala kulli hal. Janganlah engkau meninggalkan baca Qur'an keadaan bagaimanapun. Ini Nabi yang pesan tuh. Keadaan bagaimanapun jangan tinggal untuk membaca apa? Membaca Al-Qur'an. Illa an takuna junuban, kecuali engkau dalam keadaan janabah. Janabah baru yang baca Qur'an. Selama tidak dalam keadaan janabah, baca Al-Qur'an. Satu ain, dua ain, satu juz, dua juz.
Wala tada' hudural jumu'ati wal jama'ati wal 'aidaini. Jangan meninggalkan untuk hadir datang melakukan salatul jumu'ah. Kalau tidak ada udzur, jangan sampai meninggalkan apa? Salatul jumu'ah hukumnya fardhu 'ain. Wal jama'at, jangan meninggalkan salat berjamaah. Jangan tinggalin. Syiarnya muslimin sebuah kampung adanya apa? Salat berjamaah. Di kampung-kampung kita jangan sampai sepi. Masjidnya, musholahnya hidupkan dengan salatul jamaah. Ini merupakan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi syiarnya kampung ketahuan dari mana? Dari berjamaah. Kita alhamdulillah di kampung kita berjamaah di masjid, musholah, semua mensyiarkan, menghidupkan ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wal aidain, jangan pernah meninggalkan salatul aid, idul fitri dan idul adha. Jangan pernah meninggalkannya. Kemudian wanzur kulla ma lam tarda an yuqala laka wisna abika. Dan perhatikan, setiap sesuatu yang kau enggak senang dikatakan kepada engkau dan diperbuat kepada engkau, fala tarda bihi li ahadin wala tasna'hu. Jangan engkau senang itu perbuatan dikatakan kepada saudaramu yang lainnya dan dilakukan dan engkau lakukan. Jangan sampai itu sesuatu yang kita enggak demen orang bilang kepada kita, orang melakukan kepada kita, juga jangan sampai kita lakukan hal itu kepada orang lain. Ini pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bal qala Salman radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan Ibn Salman al-Farisi, beliau mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma thawabu hadhil arba'ina hadithan. Bagaimana ya Rasulullah pahala yang Allah berikan terhadap 40 hadis tersebut bagi umat engkau yang menghafalnya, mengutipnya, bahkan mengerjakannya? Qala alaihi salam, Nabi menjawab, bagaimana pahalanya? Walladhi ba'adani bil haqqi nabiyan, demi Allah yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi, inna Allah ta'ala yahsyurhu yawmal qiyamati ma'al anbiya wal ulama. Yang pertama, Allah akan mengumpulkan orang tersebut nanti pada hari kiamat bersama para siapa? Para nabi dan para ulama. Yang pertama, jadi 40 hadis tersebut di atas kita hafalin, kita amalkan, Nabi jamin Allah akan mengumpulkan orang tersebut nanti bersama para nabi dan para ulama. Wa man ta'allama hadhihi al-arba'ina haditsan wa 'allamaha an-nasa. Orang yang belajar 40 hadis ini, kita belajar alhamdulillah pagi hari ini kan. Belajar 40 hadis ini, udah tahu, kemudian ajarin kepada ikhwan kita, akhwat kita, ajarin kepada muslim, muslimah yang kita kenal, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita. Kana dzalika khairan min an yu'tiya ad-dunya wa ma fiha. Hal itu lebih baik daripada engkau Allah berikan dunia beserta isinya. Sangat besar pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا
وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأشار حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بدأ برسامة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.